Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabidatahim wa'alam wa'alaikum ya'atim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa bibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa syafi'a jama'in amma ba'd. Kepada para jamaah terawih yang Allah wayakin mungkin-mungkin terawih kita, puasa kita, masalah kita di dalam mereka Gusti Allah Al-Rahman. Amin. Kita berkesan engkau oleh kami pemintoni diperbalik khas kepada kita, khas kepada itu dan ada amin Allahumma. Amin. Untuk kalian para masalah yang ingin baru pilih kata tiang ingkang denduka dipunparingi ngelmu ingkang manfaat. Ngelmu ingkang manfaat itu disebut to ngelmu ingkang saged nyadane kita takarrub marang Gusti Allah. Nah, ciri-ciri wong sing ngelmu manfaat punika tiang ingkang saged ngekel hawa nafsune. Ciri-ciri itu justru di tiang ingkang ngekerawan nafsi bila tiang itu gadai sifat tanpa dematan Gusti Allah. Soalnya lek wong sembunyi ngeker nafsu nih niku siji dikumpulnya kalian tiang-tiang ingkang soleh, ulama, kiai dan sebagainya tapi tidak bisa mengambil manfaat dari mereka. Dinasihati tidak menerima. Ini ciri-ciri ini wong sing mboten saged ngeker hawa nafsune. Sedang loro dikumpulne dimampukan untuk banyak melakukan amal soleh tapi tidak dipangi ikhlas mengerjakan. Ya iso ngelmune iso, ngelakoni iso, ning boten ikhlas marang Gusti Allah. Niku ciri-cirine wong sing boten saged ngeker hawa nafsune. Makane kan dalil-dalil wonten ing kapan soma Ramadan imanan wahti saban imanan wahti saban agawe krana Allah boten krana liyane Allah boten krana pamrih hubira lalu matakot dalam mendapi mongkol di sepulat dosane sengwes liwat maka imanan rati sabar berarti ngapal sendiri tempatnya itu karena Gusti Allah berarti karena liatnya Gusti Allah jadi puasa jenengan ikuti paidu petilem ora sakti anget anget seperti matakot di perintahnya Gusti Allah selamat tiga terakhir diberikan diberi ngelmu tapi gak diamalkan. Ngerti ngelmu ini poso ini betul pun ngakau ini poso ini tanda-tanda ini wang sang betul sakit ngelmukan rawan nafsu ini. Dan ini kan musim kan kata yang ingkan istilah nopo ya amal soleh sedapak dan sebagainya ini betul ikhlas kepada Allah. Ya betul ditampi kanan Gusti Allah. Ini lek ngamal itu salah sejenis ulama merasakan tadi ikhlas. Terus seperti ngamal mungkin dahulu gak di ngelmoni mungkin ikhlas karena Gusti Allah. Terutama ini ngamal wajib sobat yang tadi ikhlas karena Allah gitu. Mungkin kegaman seperti wis ditua tenang wis poso sholat, zakat, dan lain-lainnya karena Gusti Allah. Saat ini kan musim berbuka bersama. Nah, itu ulama yang kan dawakan inna salata sedekah khamsatu anwa'in. Sesungguhnya sedekah itu ada lima macam. Wa intaitu bi'asyrati wa hiya 'ala sahihin. Yang pertama itu pahalanya 1 sampai 10 diberikan ketika sedekah tersebut diwenehne marang 'ala sahihin
ing atase wokan sehat palane siji sampai 10. Senang loro bapak hidatu piti saena wahya alam akna wa muhtalam. Setara satu bernilai 70 itu ketika diberikan kepada orang yang buta, cacat atau tertimpa musibah, termasuk yatim piatu, itu balanya tipikal nempel 10 sangat puluh. Terus bawa hidatu ketika setara satu ini saya yatim dilipatkan 900 wahya ala di korobatin montajin ketika diberikan kepada kerabat yang membutuhkan. Yang keempat bahwa kita itu dinyati alfin pahalanya dilipatkan 1000. Ini juga Ramadan nampak kata malik wahya anak-anak berapain dilipatkan 100 ribu. Yang terakhir bahwa kita itu bibis ini hati alfin wahya anak-anak berapain dilipatkan 900 ribu ketika diberikan kepada orang alim yang menjalankan ilmunya. Alim ulama ya setan yang ugi alim yang betul ngakoni ilmunya ala alimnya nampaknya utawa alim fikih alim agomo itu dilakukan dilipatkan 1 sampai 900 ribu. Itu jawab ini sedekah sunnah nggih. Lek sedekah wajib seperti zakat niku kudu tiap-tiap ingkang tertentu. Niki innama sedekatu lil fuqara wal masakin diberikan kepada fakir miskin. Wal amilin innama sedekatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal ghalibina fi sabilillah wa fi sabil faridna min Allah wallahu alimun hakim. Itu dari siapa? Ketika zakat wajib seperti zakat fitrah atau zakat mal niki kudu orang-orang tertentu. Nggih, berapa golongan niki? Lan jenengan maknane ngawur nggih mungkin boten gugune kewajiban. Semisal zakat kontinane wontone yang mana orang tuanya itu menjadi beban tanggungannya. Iye boten sah zakat fitrah. Yang sah itu yang diberikan kepada 8 golongan. Kecuali ya kalau zakat sunnah, sedekah sunnah kalau zakat itu termasuk sedekah wajib. Nah, disebut yang sepatutnya kuwi jenenge tetep zakat. Jenenge apa? Kuwi mempunyai beban kewajiban untuk menafkahi orang tua. Kecuali kalau jenengan itu jenis orang yang napa wajib menafkahi orang tua. Nah, jenengan itu kalau ngomongnya ya wajib menafkahi orang tua. Bagaimana? Jadi yang menerima yang berhak menerima zakat fitrah iku siji fuqara. Fuqara iku jamaah daripada fakir. Orang-orang fakir. Yang kedua adalah masakin. Masakin ini di masakin ini pada masakin ini berjalan ya. Orang-orang yang miskin. Yang ketiga adalah amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh imam atau kepala negara terusan ini lagi nubas nas untuk mengelola dan mengurusi zakat. Ini tuh yang nomor tiga. Sedangkan empat mualaf adalah orang yang dijinakkan nantinya dalam arti orang yang baru masuk Islam.
Nek rumah saya senang, saya tidak berang. Masalahnya orang mana yang berang menerima zakat, niku gak kudu orang-orang Islam. Lek sedekah bukan orang Islam dan apa. Tapi kalau zakat, zakat itu wajib kepada orang-orang Islam. Ngeten kita niku. Iki antara sedekah wajib, sedekah sunnah itu harus dibedakan. Terus yang keenam, boleh orang-orang yang mempunyai hutang, orang yang berhutang atau orang yang mempunyai tanggungan hutang, nah, ditinjau dari segi sebab hutang boleh terbagi menjadi tiga bagian. Orang yang berhutang untuk mendamaikan, terus orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau keluarganya. Yang ketiga, orang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Sedangkan metode penyampaian zakatnya dari sebagian berikut. Apabila menanggung hutang dan yang ditanggung saat hutang jatuh tempo waktu melunasi dan kondisi tidak mampu melunasi hutang, maka zakat diberikan kepada penanggung hutang, namun lebih baik diberikan kepada yang ditanggung dan seterusnya. Yang terakhir, diberikan kepada ibu musafir, musafir. Musafir ini orang sembarang, orang yang berpergian betul. Orang yang mungkin berpergian dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat, syarat-syarat yang menerima zakat dengan ketentuan berikut: siji tidak maksiat, lalu mana maksiat? Lalu mana pengen ngeblok? Nah seterusnya, niku dan berat menerima zakat walaupun musafir. Yang kedua, butuh biaya. Maksudnya musafir sudah tidak punya biaya atau kehabisan biaya, maka berat menerima zakat. Dan waktunya, waktu mengeluarkan zakat niku ada 5 waktu nenek sang jawas boleh, nenek sang makro, nenek sang haram, nenek sang apa niku sunnah. Dan seperti apa pemandangnya tadi waktu jawas yaitu mulai awal bulan Ramadan sampai awal bulan Syawal waktu wajib. Artinya zakat kita boleh diberikan secara masih bulan Ramadan, bukan waktu sebelum Ramadan. Jadi pasnya tadi ini dengan zakat fitrah nggih boleh. Cuma boleh sunah. Sunah ini pas napa gerbang kita ini kalau belum pas takbir itu sunah. Waktu wajib yaitu sejak hari Ramadan menemui sebagian bulan Ramadan sampai satu Syawal. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah melakukan satu Syawal wajib dizakati, sedangkan bayi yang lahir setelah maghrib satu Syawal tidak wajib dizakati. Pokoknya menangi pas deng-deng Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu wajib mengeluarkan zakat. Kok lahir satu sen maghrib itu boleh wajib zakat? Nek matine sawu semagrib berarti kan menangi awal sama akhir Ramadan, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Terus waktu sunnah setelah fajar berarti subuh ngoten iki dan sebelum salat Id iku sunnah. Tapi biasanya rawuh pas ngeten iki subuh sejajar kan kadang dunya sama ngoten iki. Iku waktu sunnah, memang sunnah. Nek saja ya dan mengikuti sholat hari raya sekarang pas berterawih ini kok jadi kubi saya buat melalui mana siji waktu jawas yaitu mulai awal Ramadan sampai awal bulan Syawal. Yang kedua, waktu wajib yaitu sejak Ramadan menemui sebagian bulan Ramadan sampai satu Syawal berarti maghrib pas takbir. Yang ketiga adalah waktu sunnah yaitu setelah fajar subuh dan sebelum hari raya sebelum sholat. Yang keempat adalah waktu makruh.
yaitu setelah sholat dari raya fitri sampai tenggelamnya matahari sampai sore. Nah, sholat dia yang ada nih kok, aku rumah mohon. Atau mungkin dikendi, ini kayak dulu apa? Supe itu benar, nah, supe. Akhirnya disengaja, wes diundur-undur. Akhirnya lendor, nggak sholat. Riwayo, sebentar sebelum asar, sebelum maghrib ya. Niku waktu makruh. Yang kelima, waktu haram setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Mengakhirkan sekat fitrah sehingga keluar 1 Syawal, hukumnya haram apabila tanpa udzur. Tanpa udzur. Contohnya semoga pudin. Kalau pengenannya sentimennya gak enak. Iku benten apa-apa. Jika pengakhiran tersebut karena udzur, seperti menunggu hartanya yang tidak ada di tempat atau menunggu orang yang berat mengerjakan, maka hukumnya tidak haram. Terus kita, ini tentang niat zakat ya, niat zakat. Niat zakat itu bukan wajib dilakukannya, cukup dibatin mau dengan apa-apa tidak jenengan niku lafadznya niku yo lebih baik baik karena apa pelafadzan niku menolong hati untuk apa meniat menyatakan batas zakat nanti nanti zakat kan ini kan tapi nanti nanti zakat niku buatin apa-apa sampai orangnya yo lebih baik kan ini zakatku zakat mitraku kan ini zakat bujuku, kan ini zakat anakku. Lek dilapane lebih baik dene sing wajib iku kan ngati lan padha salat. Salat iku wajib iku tengati apa usoli waktu dhuwur nate salat dhuwur nate salat isya. Tengati dene jenengan usoli waktu isya iki antara rakaat niku sunah. Kalau jamaah tarawih kan belum bayangkan jika semata pola sektor berikut insyaallah tidak buka kembali berniatkan kurang itu tujuannya para pun yang kata-kata itu bahwa maafin kata-kata ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.